Sementara itu, seorang warga emas Aisyah Abdullah berusia 95 tahun antara yang dipindahkan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Menurut cucunya Hasliza Shahbudin, neneknya itu menetap seorang diri terpaksa dikejarkan ke hospital selepas mengadu pening kepala kerana terkejut melihat air yang naik mendadak. Penuh lepas tu, nak keluar tak boleh. Lepas tu pergi tengok dia, dia pening kan. Itulah risau kot, takut pasal takut ayak sebelum ni pun dah pernah kena dah kan. Ingat ayak suruh boleh keluar, lepas tu naik lagi. Pasal risau orang tua kan, kalau kata kita ni tak apa lah. Dia seorang lah. Dia duduk seorang tapi duduk pergi tengok dia lah. Duduk apa sebagai apa kan? Cucu dia. Cucu dia duduk sebelah rumah lah. Duduk sebelah rumah. Hasliza memberitahu air di kawasan berkenaan naik dengan cepat kerana kedudukan rumah mereka di tebing sungai.